kepada Bapak Alex Tirta, kami persilakan untuk memberikan sambutan. Baik, selamat malam. Ada yang terhormat Bapak Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga Kemenpora, Bapak Dr. Raden Isnanta, KONI Pusat diwakili oleh Bapak Icuk Sugiarto, Bapak Sekjen PP PBSI, para pengurus PP PBSI, tim manajer Ibu Susi Susanti, para pelatih, para atlet, dan tim dari WJC, pendukung WJC, dan tentunya rekan-rekan dari media. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul pada malam ini di Bandara Soekarno-Hatta dalam acara penyambutan tim WJC Indonesia 2019. Di sini tertulis selamat datang pahlawan Indonesia. Di mana pada hari ini tim WJC Indonesia ini berhasil meraih Piala Suhandinata, yang mana kita ketahui bahwa Piala Suhandinata ini adalah simbol atau satu piala yang kejuaraan dunia junior, jadi mungkin yang tertinggi, dan ini sudah dari sejak 2002 sampai 2009, dan di 2009 diberi nama Suhandinata sampai hari ini 2019. Jadi praktis ini total berarti 17 tahun Indonesia menunggu, dan pada hari ini tim junior dari Indonesia berhasil meraih Piala Suhandinata. Dan juga dari perorangan, Indonesia juga mendapat satu emas dari ganda putra, lalu perak dari ganda campuran, dan satu perunggu dari ganda putri, dan juga tunggal putra, dua perak, ya satu perunggu. Demikian, jadi sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk para pahlawan junior Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa ini adalah awal mula dari seluruh pengurus PBSI memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dan tentunya ke depan kami seluruh pengurus akan terus melakukan yang terbaik sehingga bisa berkesinambungan di dalam kepelatihan dari junior-junior ke depan. Dan tentunya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pengurus PBSI, tim manajer, para pelatih, lalu para atlet, dan juga tentunya rekan-rekan media yang sudah membantu memberikan masukan dan juga berita-berita yang membangun untuk PBSI. Demikian saya sampaikan, terima kasih.